đi. Ini lokomotifnya mau diputar menuju ke Ambarawa lagi. Ini kereta yang tadi dinaikin, CR. Di stasiun Tuntang. Ini di belakang saya nih lokomotif yang tadi lagi diputar di stasiun Tuntang. Ini pertama kalinya saya ke stasiun Tuntang. Enak banget emang stasiunnya, keren. Lokomotifnya ada dua suling ternyata, ada dua suara sulingnya. Ini yang katanya bakal jadi jalur yang mau direaktivasi lagi menuju Kedung Jati, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan. Kedung Jatinya ke arah sana tadi, ke arah sana Kedung Jati itu. Tapi nggak tahu sampai kapan kejelasan reaktivasinya. Udah mulai proyek waktu itu, tapi belum sampai sekarang belum ada kejelasan lagi. Tuh lokomotif mau disambung. Meninggalkan kembali stasiun Tuntang menuju ke Ambarawa lagi. Jam menunjukkan pukul 11.30. Jangan di pinggir semua, jangan di pinggir semua. Ngeribetin aja. Udah di sana back ride, sini back ride lagi. Bal, maruk banget jadi orang. Ini si Frino.
Nah, baru isi ya. Baru kereta api ini didatangkan dari Jerman ke Indonesia. Ya. Mau datang ke jam 1 pokoknya. Masih ada waktu sejam lagi. Gua sampai kan. Apa lo dia? Ayo. Sampai di Ambarawa lagi. Salat dulu ya, Mas. Iya, salat dulu. Yuk. Dah, saya turun sini aja. Ramai sebelah sana. Setelah tadi habis naik kereta wisata ke Tuntang, sekarang udah mau persiapan pulang lagi. Tapi sebelum pulang aku mau lihat-lihat dulu lokomotif-lokomotif uap kuno. Kebetulan sama jalan keluar itu searah lah pokoknya. Jadi sekalian pulang aja gitu. Kebetulan juga baterai kameraku tadi habis, jadi ini minjem kameranya temanku. Maaf ya, dipinjem dulu. Oke, lihat-lihat dulu yuk lokomotif uap yang ada di sini. Yuk. Lokomotif D107. Saya aku mau lihat yang F1002 dulu. Ini apa? Data teknis. Dijumpai di 4 negara. Buatan Hanomag dan Wexpoor Belanda.
Lokomotif ini bergandar F, berarti ada berapa roda penggerak? A, B, C, D, E, F, 6 ya? Iya, 6 kayaknya, 6 roda penggerak. Ini ada lokomotif D1007. D1007, yuk kita naik ke atasnya coba. Pengen lihat. Bismillah. Oh, ini tendernya. Tender lokomotif. Ini ruang pandang masinisnya. Luas, cukup luas kalau ruang masinisnya, tapi masih ke arah kalang bodi lokomotif. Tahu nih kalau sekarang boleh apa enggak nih peraturan Kemenhub yang baru, enggak boleh LH. Ini kan hitungannya LH. Aneh. Yuk turun. Priangga. Kameramu tak pinjem sih ya. Kameramu tak pinjem sih ya. Oke, silakan. Nih yang punya kamera nih, jangan lupa di-subscribe channelnya nih, Tri Bayu Priangga. youtube.com/tripriangga. Ah, jangan lupa di-subscribe. Coba kita lihat yang ini. CC5029. Halo. Halo para subscribernya. Mas Noval, jangan lupa subscribe channelnya Muhammad Fatur Rahman juga ya. Biar dapat duit. Dia buset. Ini kabinnya CC5029. Aku masih ngebayangin loh betapa panasnya masih di dalam sini. Dan semuanya hitam-hitam. Dan semuanya hitam-hitam. Hebat ya masinis zaman dulu. Sempit sekali. Nah ini. Nah. Masinis zaman dulu. Gede banget lokomotifnya sumpah. Ini kalau masih dijalani sekarang asik nih sebenarnya nih. Asik sumpah. Keren. Nih, profil CC50. Biasa ya, kalau mau lihat profilnya di pause aja. Tek, pause, dah. Maksimumnya 55 km per hour. C5417. C, gandarnya, gandar penggeraknya cuma 3. Nih. Nah, cuma 3 gandar penggeraknya. Tuh. Dia dirangkaikan sama satu apa namanya kayak besi gitu buat ngegerakin rodanya. C28. Ya alhamdulillah sih di sini lokomotifnya terawat semua. Jadi senang liatnya gitu. Terawat semua. Ini C2821. Waktu itu soalnya ngelihat di mana? Di Jakarta tuh di museum transportasinya lokomotifnya banyak yang karatan, banyak yang ambrol lantai-lantainya. Miris gitu ngelihatnya. Kalau di sini enak ngelihatnya. Catnya bagus gitu. Hitam legam, keren. Nih, C2728. Yuk kita masuk kabinnya, kita lihat-lihat. Bismillah. Gemah. Nah, nih boiler tungku uap. Kok bawahnya udah bolong? Wah, bawahnya jebol. Boiler, tungku uap. Ini tendernya. Buat naro bahan bakarnya. Entah batu bara, entah kayu bakar. Di sini naronya. Ini ruang pandang masinis. Keren ya, ruang pandang masinis zaman dulu. Asik. Mantap, yuk turun, bismillah. Kita lihat lagi, kita muter ke belakang lagi. Di sebelah kanan masih ada lokomotif lagi. C5101. Wah, ini unik banget nih. Aku penasaran pengen naik di tempat naiknya gini. Aduh, bismillah. Nih tendernya. Ini ruang kemudinya. Ini pandangan masinisnya. Ini pandangan masinisnya kayak agak kehalang sama besi di depan itu tuh. Nah, agak keganggu di situ. Tapi keren juga sih, unik bentuknya. Saya nggak banyak terlalu ngerti lokomotif uap, jadinya nggak mau review banyak-banyak, takut salah ntar. Ini profilnya.
di pause aja kalau mau baca. Nah, sip. Ini ada apa? C1240. C1 nih. Ketel HSD. Ketel HSD mini. Ini apa ya? Tangki air, tandon air kali ya. PBR 35. Masa dinas 18.04.1952. Nih, asiknya liburan sama keluarga. C2407. Saya nggak banyak tahu sih tentang lokomotif uap, jadi tolong review ntar takut salah. Jadi mending biasa aja, dilihat-lihat aja. Kita mau masuk ke gerbong yang ini satu ini, penasaran. Wih, dalamnya. Nih dalamnya. Nih gerbong apa ya? Ini gerbong apa sih? Gua nggak tahu. Ntar saya mau lihat keluarnya. Ini dalamnya. Keren. Ini ada lokomotif D506, D5106. Coba kita ke sana ya. Jalan ke sana. Ini view-nya enggak saya stop, saya males nyetop-nyetopin. Kita langsung lihat aja ke sini. Naiknya agak susah nih. Boiler. Tender. Ini dia koleksi-koleksi Museum Kereta Api Ambarawa. Sekian teman-teman dari kunjungan saya ke Ambarawa ini, sama sekalian tadi naik kereta uapnya, kereta wisatanya yang pakai lokomotif diesel Ketuntang. Semoga bermanfaat buat yang nonton. Halo. Kok aku? Kan masternya. Subscribernya banyak ancamnya. Loh, enggak gitulah. Ya enggak. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Yang ini juga nih, jangan lupa. Ini juga, ini dia juga mau ngupload juga soalnya. Ini habis saya dipakai. Udah dong. Soalnya baterai saya habis, maaf ya. Jadi saya terpaksa pakai punya Priangga tadi. Ini pakai HP-nya dia juga. Lupa bikin yang lain. Ngejar duit. Ya Allah, enggak lah. Hobi. Enggak dapat duit, Mas. Hah? Enggak mau dapat duit. Mau lah. Ini dikan nih nanti nih. Lihat aja ntar. Oke, makasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Nih jangan lupa dia juga di like, di komen, di subscribe. Nama channelnya Muhammad Faturrahman EM. Ya itu. Nah itu. Di like ya, di like. Dianya emang enggak pernah masuk videonya sendiri, tapi nah, iya benar. Jadi ini saya masukin ke video saya. Biar tahu nih orang di balik layarnya yang ini. Ponce. Oke, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.